Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini saya sangat senang sekali karena akan membahas mainan legend ya, mainan legend yang ada di tahun 90-an. Lebih tepatnya di tahun 90 karena mainan ini dibuat, diproduksi pada tahun 1990. Mainan ini adalah robot ya. Mainan ini adalah robot yang dapat bertransformasi ya. Kita akan ambil mainannya ya. Oke, ini adalah mainannya ya. Kita akan mengunboxing ya. Kita akan mengunboxing mainan yang sudah sangat jadul sekali ya. Jadi kita lihat dari bungkusnya ini sudah sangat kucel sekali ya, usang sekali ya. Mainan ini diterbitkan pada tahun 1990 ya, kalau saya lihat dari barcode-nya ya, ada tahun 90-nya. Kemudian kalau saya cek di depan sini ada tulisannya Hot Item Robot Transformer ya. Nah, robot ini legend sekali karena di tahun 90-an robot ini terkenal dengan dapat berubah bentuk menjadi mobil Formula One ya, atau F1 ya, dan bisa dijalankan seperti layaknya mobil. Nah, yang unik di sini adalah nanti akan kita lihat bersama-sama ya, kita akan unboxing bareng-bareng. Seperti apa unboxingnya, yuk kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke, kita mulai masuk ke video unboxing ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini tadi ada tulisannya Hot Item, kemudian robot transformer. Ini adalah robotnya berwarna pink ya, jadi robot ini bermacam-macam warna ya. Dulu saya punya yang warna ungu, kemudian ada warna merah, warna kuning, ini warna pink, dan hijau, biru ada ya kalau tidak salah, ingat saya ingat. Oke, ini masih disegel ya, ini masih disegel meskipun ini sudah mengelupas sedikit, tapi ini masih segelan ya. Oke, di bagian belakang ini ada tulisan, kok tulisannya Prancis ya, ini ya di sini ya. Kemudian ini ada barcode-nya. Oke, kita buka ya, pelan-pelan ya. Oke. Mungkin jangan kita buka semua ya, nanti kita masukkan lagi di sini. Kita ambil dulu, ini ada tembakannya ya. Ada tembakannya. Kemudian kita ambil robotnya nih. Ya. Oke, ini robotnya. Aduh, masih sangat kaku sekali ya ini ya. Mungkin karena sudah lama tapi masih baru. Aduh. Ya. Oke, ini robotnya ketika dia dalam pada mode robot, ini bannya bisa diputar-putar ya. Bannya bisa diputar-putar, kemudian yang di dada juga bisa. Tapi ini masih sangat keset sekali, jadi tidak bisa lancar. Nah, perubahan mode dari robot ini sangat simpel sekali ya. Kita akan coba
ubah menjadi mode mobil ya. Caranya adalah begini kalau tidak salah ya. Tangannya gini dulu. Aduh, ini beneran sangat kencang sekali ya, berat, masih berat. Kemudian di bagian dada diangkat. Tangannya diturunin ke bawah. Aduh, ini kencang sekali ya. Aduh, ini begini. Kemudian tangannya dimasukkan, diangkat, dimasukkan, diangkat. Kemudian dia akan masuk ke dalam perutnya ini ya. Oke. Yuk, oke, masuk. Saya takut pecah ini. Bentar ya. Saya ambil itu dulu ya, tray dulu ya. Takut ini terlalu kencang ya. Aduh, nanti malah rusak. Oke. Kita masukkan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kakinya tinggal ditaruh ke atas saja ya. Taruh ke atas, yang ini juga sama. Masih berat sekali nih. Apa ini? Oke. Ya, dan yang terakhir adalah tangannya ya. Tangannya yang sangat legend ini tinggal kita taruh ke depan seperti ini. Oke. Ini adalah robotnya ya. Oke, menurut saya ini sangat legend sekali robot ini. Gimana menurut kalian tentang robot ini? Apakah kalian pernah memainkan robot ini? Ini ada tembakannya ya. Kemudian coba kita buka lagi ya. Untuk membukanya sama, kaki. Oke, kaki. Seperti ini. Kemudian tangan. Keteknya diangkat ya. Kemudian tangannya begini. Tangannya diputar. Kemudian kepalanya ya, diturunin ya. Berat sekali. Ya. Oke, kemudian ya, nempel seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Tembakannya kita masukkan ya. Sampai bunyi klek. Oke. Bagaimana menurut kalian robot ini? Kalau menurut saya robot ini sangat worth it ya. Oke, apa kalian pernah punya robot ini? Silakan klik komentar di bawah ya. Pernah tidak kalian punya pengalaman tentang robot ini? Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga kalian suka. Silakan klik tombol like apabila kalian suka dengan video ini. Silakan klik di kolom komentar apabila kalian ingin request-request video yang lain ya di channel ini. Dan apabila berkenan, silakan klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.